Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Penyebab telinga terasa gatal penting untuk kita ketahui. Karena masalah kesehatan yang terjadi pada telinga terkadang terasa sangat mengganggu. Meski begitu, kondisi ini jangan dianggap sepele, lantaran bisa jadi gejalanya berawal dari adanya masalah serius dalam telinga. Oleh sebab itu, berikut beberapa penyebab telinga terasa gatal. Pertama, adanya infeksi telinga. Penyebab telinga terasa gatal juga bisa terjadi akibat dari adanya infeksi. Karena rasa gatal bisa menjadi tanda masalah infeksi, termasuk infeksi telinga. Tapi apabila Anda tidak dapat menemukan apa yang menjadi penyebab dari rasa gatal, sebaiknya Anda segera pergi ke dokter. Kedua, karena alergi. Dalam hal ini, alerginya bisa berupa reaksi terhadap makanan yang Anda konsumsi atau pada produk perawatan rambut. Atas kondisi tersebut, maka penting bagi Anda untuk berhati-hati dengan perubahan rutinitas pola makan atau dalam perawatan kecantikan. Ketiga, bisa disebabkan cotton bud. Jika gatal yang Anda rasakan berada dalam kanal telinga, bisa saja yang menjadi masalah utamanya adalah soal kebersihan yang kurang terawat. Memasukkan berbagai benda apapun ke dalam telinga dapat menyebabkan iritasi serta peradangan. Salah satu penyebabnya adalah memasukkan cotton bud terlalu dalam ketika menggunakannya. Nah, disarankan dalam penggunaan cotton bud itu harus hati-hati dan juga harus pelan serta lembut ketika menggunakannya agar tidak menimbulkan iritasi pada telinga. Nah, itulah beberapa penyebab ketika kalian merasakan gatal pada telinga. Terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.